Ustaz sekali hari ini. Bagaimana kalau saya menghabiskan harta saya sedikit? Saya mempunyai sebuah ide. You never gonna make it. Halo, dengan agen jackpot. Siapa sih ini? Nunggu orang lagi kerja aja. Eh, tahan dulu dong, yang gas. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? Terus lo mau apa? Saya hanya ingin menawarkan kepada anda sebuah tantangan. All these opinions and all these positions, they come in in millions, they... Apa tantangannya? Gue gak pernah ngasih tantangan sama lu. Gue gak lagi ngomong sama lu. Lah, terus dari tadi lu ngomong sama siapa? Gue lagi nelpon, woy. Bisa gak sih lu diam dulu? Gonna... Sorry, tadi saya berbicara kepada anda, ada masalah kecil. Oke, okay, gak apa-apa. Jika anda ingin tahu tantangannya, datang saja ke rumah saya. Yang jelas, imbalannya sebesar 1 miliar rupiah. Nanti saya akan kirim alamatnya lewat SMS. Oke, saya tunggu alamatnya. Oke, waktunya gue kerja. Hah, sepertinya tidak akan seru jika hanya satu penantang. Bagaimana kalau saya menelpon agen Koala? Kenapa dia tidak mengangkat telepon dari saya? Coba telepon sekarang. Aduh, siapa sih ganggu orang lagi tidur siang aja? Siapa sih ini, woi? Anda tidak perlu tahu siapa saya. Yang jelas, saya akan memberikan tantangan kepada Anda. Apa imbalannya? Sepertinya Anda sangat minta duitan ya. Cepat atau gua tutup teleponnya. Hadiahnya hanya sebesar 1 miliar rupiah. What? 1 miliar? Apa tantangannya? Jika Anda tertarik dengan tantangannya, saya akan kirim alamatnya lewat SMS. Oke, saya terima tantangannya. Dan saya tunggu SMS dari Anda. Akhirnya saya bisa membuang harta saya.
para angin. Mungkin mereka terjebak hujan. Sudah mendung. Sebenarnya dugaan saya benar. Mereka terjebak hujan. Bahkan mereka tidak akan datang. Padahal uang saya masih banyak. Benar ini rumah Ichi bos. Oh iya benar. Kenapa anda terlambat? Maaf Ichi bos. Tadi di daerah saya terkena hujan. Apakah anda tahu keberadaan agen jackpot? Saya tidak tahu. Kira-kira dia kemana ya? Saya tahu keberadaannya. Anda siapa? Saya adalah orang yang telah membunuh agen jackpot. Wah. Saya tidak menyangka Aling Jekpo bisa terbunuh sendiri. Lalu, apa urusan Anda datang ke sini? Saya mendengar pembicaraan Anda dengan agen jackpot. Nampaknya Anda berdua sedang membicarakan tentang uang ya? Yes, of course. Apakah Anda siap menerima tantangan dari saya? Kalau soal uang, saya bisa. Oke, baiklah. Saya akan jelaskan tugasnya. Tugasnya sangat mudah. Hanya satu. Yaitu mencari kelebihan dan kekurangan gula manis kita. Lalu, apakah kita harus mencobanya? Terserah sih, asal ada kekurangan dan kelebihan. Saya kasih Anda waktu 1 menit untuk meneliti produk ini. Oke, saya terima tantangan ini. Ini saya. Terlalu mudah bagi saya. Jangan terlalu meremehkan. Kita lihat saja nanti. Oke lah, jika kalian sudah siap, silakan. Sepertinya saya akan memenangkan pertandingan ini dengan mudah. Dari kelakuannya, dia hanya bocah tengik ingusan yang bodoh. Sepertinya saya akan menangkan tantangan ini. Lihatannya dia penjahat yang hanya bisa berkelahi. Kemasannya bagus. Harganya juga relatif murah. Lalu, apa yang jadi kekurangan gula manis kita ini? Gula ini manis, pas sekali. Dan saya lihat kemasannya juga menarik. Lantas, apa yang kurang dari produk ini? Jadi, Anda tidak bisa menemukan kekurangan dari produk ini? Saya menyerah. Nampaknya tidak ada kekurangan dari gula manis kita ini. Saya pun menyerah. Karena menurut saya manis kita ini terlalu sempurna untuk dicari kekurangannya. Sekian dari saya, Ichi Bos. Saya keluar. Memang benar. Sepertinya gula manis kita ini tidak ada kekurangannya. Rasanya manis, harganya terjangkau, kemasannya juga kreatif, unik, bagus. Sampai saat ini, saya tidak tahu kekurangan gula manis kita. Silakan, Anda boleh bawa pulang. Terima kasih, Cibos.
saya akan bawa untuk stok emak di rumah.